Shalom, teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya pastikan ini akan sangat membantu serta memberkati kamunya. Yaitu empat sikap wanita yang disukai pria. Jadi kalau kamu punya empat sikap ini, maka percayalah kamu akan menjadi wanita yang disenangi bahkan disukai oleh pria. Untuk itu, apa yang perlu diperbaiki? Ya, diperbaiki. Mana tahu dari empat sikap ini kamu cuma punya dua atau punya cuma satu. Ya, selebihnya diperbaiki sehingga engkau muncul menjadi wanita yang terbaik. Berikut sikap wanita yang disukai pria. Yang pertama, perhatian. Kamu memang pembawaannya, gayanya, stylenya, memang orangnya perhatian. Ke siapa aja, orang yang lemah, orang yang kecil, orang yang mungkin tidak dianggap, kamu itu perhatian. Ke keluarga kamu perhatian, ke temanmu kamu perhatian, ke banyak orang kamu perhatian. Dan waktu kamu perhatian, inilah yang dicari oleh pria untuk jadi pasangannya, yang dicari pria untuk jadi istrinya, perhatian. Untuk itu, berhenti hanya sibuk dengan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, mulailah perhatian. Karena ini mampu memberkati banyak orang. Dan ini yang membuat pria itu tertarik, suka sama kamunya, karena kamu perhatian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kamu penyabar dengan semua tantangan yang ada, dengan semua masalah yang ada. Kamu itu sabar pribadinya. Tidak gampang menyalahkan orang lain. Tidak gampang memfitnah orang lain. Kamu orangnya sabar. Dan biasanya wanita yang penyabar itu rendah hati. Gak mungkin orang sombong bisa sabar, gak bisa. Hanya orang yang rendah hatilah yang bisa sabar. Nah, ini yang disukai pria. Kenapa? Karena pria tahu akan ada banyak tantangan dalam kehidupan ini. Akan ada masalah-masalah yang akan kita ketemuin. Nah, kalau kita gak sabar, masalah itu bisa jadi besar. Kalau kita gak sabar, kita bisa salah langkah. Dan inilah alasan pria kenapa tertarik suka dengan wanita yang penyabar. Karena dia tahu ketika nanti menjadi pasangan, maka si wanita akan menjadi penolong dan membuat hubungan itu jadi berkat. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kamu wanita yang penuh syukur. Hampir jarang orang menemukan kamu itu ngomel. Hampir jarang orang menemukan kamu itu menggerutu, bersungut-sungut. Kamu itu yang ditahu banyak orang, kamu itu penuh syukur. Tidak gampang marah, tidak gampang kesal. Gaji masih kecil, usaha masih kecil. Kamu bersyukur pribadinya. Dan ini yang membuat pria itu tertarik sama kamu. Karena rata-rata pria mencari pasangan yang mudah bersyukur. Dalam menjalin hubungan pasti ada plus minus. Pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, dibutuhkan pasangan yang penuh syukur, sehingga tidak membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain, tidak menggerutu, tidak ngomel, tapi yang ada adalah bersyukur. Dan ini alasan pria tertarik dan suka terhadap wanita yang penuh syukur. Selain itu, berkat Tuhan pun dicurahkan. Dan yang lainnya, inner beauty-mu itu terpancar. Kamu kelihatan lebih cantik, lebih fresh, karena inner beauty-nya terpancar. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, sikap wanita yang disukai pria, yang terakhir adalah kamu merupakan pribadi yang dewasa. Kamu bertanggung jawab, kamu berkomitmen, terus kemudian cara pandangmu baik, cara pandangmu benar, sikapmu benar. Nah, ini yang dicari pria menjadi pasangannya. Karena hubungan yang tidak dibangun atas kedewasaan, hubungan itu tidak punya masa depan yang baik.
Untuk itu, baik pria ataupun wanita mencari pasangan yang dewasa untuk hubungan itu berhasil. So, teman-teman cewek, jadilah pribadi yang dewasa. Karena ini memang yang disukai sama pria. Dan saya berharap empat sikap ini, perhatian, penyabar, bersyukur, dan dewasa ini ada di dalam dirimu. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.